Selamat malam pemirsa, kembali kami perbarui informasi Anda karena Anda sedang menyaksikan update faktual bersama saya, Oya Siboya. Hari ini adalah peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-75 tahun. Di hari Jumat, di tanggal 9 Oktober 2020, Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawangsa didampingi oleh Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak ini melakukan ziarah ke makam Gubernur pertama Jatim, Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo di Kabupaten Magetan. Dan pada kesempatan ini pemirsa, Kofifa mengingatkan generasi milenial ini wajib meneladani perjuangan dan juga pengorbanan para pahlawan nasional, salah satunya perjuangan Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur Suryo. Rangkaian hari jadi ke-75 tahun pemerintah Provinsi Jawa Timur dilakukan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dengan berziarah ke makam Gubernur Jawa Timur pertama Gubernur Suryo di Magetan. Ziarah ke makam Gubernur pertama Jawa Timur kali ini berlangsung hikmat. Tampak selain Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, beberapa pejabat yakni Bupati Magetan, PJ Wali Kota Blitar, PJ Bupati Blitar, PJ Bupati Mojokerto, hingga Forkopimda Kabupaten setempat ikut hadir mengikuti jalannya upacara penghormatan ziarah ke Gubernur Suryo, Gubernur Jawa Timur pertama ini. Kofifa sampaikan melalui napak tilas ke makam Gubernur Suryo, kita warga Jawa Timur seyogianya harus pula menghormati perjuangan, pengorbanan kepahlawanan yang telah ditanamkan oleh beliau. Maka oleh karena itu, generasi milenial masa kini harus pula meneladani para pahlawan bangsa seperti Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo sendiri merupakan Gubernur Jawa Timur pertama yang mengawali atau babat alas di Jawa Timur. Dedikasi yang tinggi dan luar biasa bagi pembangunan Jawa Timur patutnya kita teladani sebagai generasi penerus. Gubernur Suryo menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur pada tahun 1945 sampai 1948. Beliau merupakan pahlawan yang lahir di Magetan dan pernah pula menjabat sebagai Bupati Magetan pada tahun 1938 hingga 1943. Pemprov ke-75. Alhamdulillah bersamaan dengan HUT Magetan ke-345, gampang diingatnya, ke-345. Gubernur Suryo adalah gubernur pertama Jawa Timur. Beliau lah yang babat alas, beliau pahlawan nasional. Oleh karena itu, kita warga Jawa Timur seyogianya pandai menghormati seluruh jejak perjuangan pengorbanan kepahlawanan dari yang mereka sudah tanamkan untuk Pemprov Jawa Timur. Selebihnya tentu kita berharap milenial Jawa Timur juga terus mengikuti keteladanan para pejuang, pahlawan, mereka yang sudah mendedikasikan hidupnya dan nyawanya untuk negeri ini dan tentu adalah pada proses babat alas di Jawa Timur. Harapannya kita akan mengambil referensi dari seluruh dedikasi dan kejuangan beliau untuk membangun negeri ini, terutama Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur pada kesempatan kali ini juga menyerahkan bantuan dan tali ASI kepada keluarga Gubernur Jawa Timur pertama, Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Bantuan juga diberikan kepada anak-anak yatim di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan. Dan hari ini juga pemirsa, upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-75 tahun digelar di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Peringatan Hari Jadi ini pun dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur. Dalam peringatan Hari Jadi yang ke-75 tahun ini mengambil tema Semangat Nawabakti Satya untuk Jawa Timur Maju. Dan dalam sambutannya, Gubernur mengajak kepada semua masyarakat Jawa Timur ini untuk saling bergotong royong, menolong satu sama lain dalam kondisi sulit dalam terdampak COVID-19 yang terjadi seperti saat ini. Pada peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-75 tahun ini digelar di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam peringatan Hari Jadi tahun ini diperingati dengan suasana pandemi COVID-19 sehingga semua serba dibatasi dan upacara digelar sesuai dengan protokol kesehatan secara ketat. Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Dalam sambutannya, Gubernur mengajak kepada semua masyarakat Jawa Timur untuk saling bergotong royong membantu satu sama lain di tengah pandemi COVID-19. Karena di mana saat ini masyarakat sedang mengalami kesusahan ekonomi, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan karena di PHK dan dirumahkan akibat dampak COVID ini. Gubernur Jawa Timur juga meminta kepada semua ASN untuk bekerja keras dan ikhlas dan selalu membuat terobosan dan inovasi terbaru. Kalau tema besar, kita mengikuti tema HUT 75 tahun Indonesia. Kalau tema nasional, pada 17 Agustus kemarin Indonesia Maju. Maka seiring dengan tema nasional kita breakdown semangat nawabakti akan mengantarkan Jawa Timur maju. Jadi melalui semangat nawabakti kita bangun Jawa Timur maju. Jadi proses berkemajuan tetap menjadi ruhnya. Tapi secara spesifik saya ingin pesan bahwa hari ini kita harus bergerak bersama, bergandengan tangan untuk bisa mewujudkan kebahagiaan bersama, kemakmuran bersama, kesejahteraan bersama, bahwa kita bersama-sama ingin mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang sehat, ekonomi yang sehat. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur memberikan penghargaan Jer Basuki Mawabea kepada Ketua DPRD Jawa Timur, Bupati Gresik, Sekda Prof, serta semua wakil DPRD Jawa Timur karena telah membantu meningkatkan pembangunan serta menjaga keamanan di Jawa Timur. Di ulang tahun ke-75 ini, saya berharap Jawa Timur yang masyarakatnya selalu dilandasi semangat gotong royong, kepeloporan, kejuangan, toleransi, santun dan agamis selalu menjadi sendi-sendi kegiatan masyarakat Jawa Timur. Selain penghargaan, Jer Basuki Mawabea, Gubernur Jawa Timur juga memberikan penghargaan kepada beberapa kepala daerah yang sudah sukses membangun kampung tangguh di wilayah masing-masing. Peringatan Hari Jadi ke-75 tahun ini juga digelar secara virtual di semua daerah yang ada di Jawa Timur.
Dan tidak hanya itu saja pemirsa, ini penyanyi 80-an Dewi Yul juga hadir dalam peringatan hari jadi Pemprov Jatim. Ia mengajak Gubernur Jatim untuk bernyanyi di depan para pejabat atau ASN Provinsi Jawa Timur usai memotong tumpeng di dalam Gedung Grahadi Surabaya. Dan selain itu juga pemirsa, di hari jadi ini juga dihadiri oleh Putri Indonesia asal Jawa Timur. Gubernur Jatim mengajak kepada masyarakat Jawa Timur untuk saling bergandengan tangan, bergerak bersama, mewujudkan kemakmuran bersama, menjadikan Jatim sehat ekonomi, sehat juga. Gubernur Jawa Timur menghadirkan penyanyi 80-an Dewi Yul dalam peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-75 tahun. Dewi Yul menghibur semua undangan yang datang, terutama para pejabat ASN di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, juga ikut nyanyi bersama dengan Dewi Yul. Dalam peringatan hari jadi ini, Gubernur mengajak kepada semua masyarakat Jawa Timur untuk saling bergandengan tangan, maju bersama, mewujudkan kemakmuran Jawa Timur, serta menjadikan Jawa Timur sehat, ekonomi sehat. Selain Dewi Yul, Putri Indonesia 2020 asal Jawa Timur, Ayu Maulidia Putri juga ikut hadir dalam peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dengan mengambil tema Semangat Nawabakti Satya untuk Jawa Timur Maju. Sekali lagi selamat hari jadi yang ke-75 untuk Provinsi Jawa Timur kita pemirsa. Mari kita sama-sama berdoa dan juga berharap agar Jawa Timur ini semakin maju, semakin jaya dan juga ekonominya pulih dan bangkit kembali. Baiklah, masih ada informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Usai jeda, tetaplah bersama kami.